Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak muda zaman sekarang, Chelsea Islan baru saja membuat suatu komunitas yang bertujuan agar para remaja tersebut mempunyai tingkat nasionalisme yang kokoh. Saat ini juga aku bikin sebuah gerakan Youth of Indonesia. Itu adalah salah satu organisasi anak muda yang aku buat, baru saja aku buat, dan di situ fokusnya juga tentang nasionalisme, tentang edukasi, tentang youth empowerment, dan pastinya untuk pemberdayaan perempuan juga. Jadi dari situ mudah-mudahan bisa menggerakkan para perempuan juga, dan pastinya menjadi salah satu agents of change, jadi menjadi salah satu feminis juga di Indonesia. Saya ingin sekali menginspirasi anak-anak muda juga, dan juga membuat gerakan untuk membuat Indonesia yang lebih baik lagi. Maksudnya dari komunitas ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme di dalam anak-anak muda, dan juga pastinya saya harap dari komunitas yang saya buat ini bisa meningkatkan sistem edukasi juga di Indonesia, karena memang kita fokus di tiga pilar, di edukasi, nasionalisme, dan youth empowerment.